looks very green. Selamat pagi. Saya dengan Selamat pagi. Dani kembali akan menyelusuri akan ngubek-ngubek Belanda. Pagi. Dani, kali ini kita ke Rotterdam. Is that? Selamat pagi. Ke Dani. Ya itu deh. Kali ini kita ke Rotterdam. Selamat pagi. Di Dani ada mau lihat winter apa? Selamat pagi. Oke, Dani di sana ada mau tidak tidak di semua Dani bagian Belanda kincir angin bisa ditemui hanya di beberapa Dani, bagian saja. Tidak di semua ini, saya akan menuju ke tempat di mana kincir angin akan berada. Ke saya akan satu terlihat windmill satu warnanya terlihat hitam warnanya So, saya sudah ada di Kinderdijk. Nah, cara bacanya Kinderdijk. Saya harus nyebrang jalan menuju ke sana. Nah, cara bacanya payung sudah siap, jaket sudah siap. Sana. Payung tinggal berjalan turun sana. Payung okay. Siap sana untuk menikmati siap-siap Belanda. Payung untuk menikmati Belanda sana. Payung Belanda 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 banyak bus parkir ini nunjukin banyak rombongan turis. Rombongan €8 euro satu tiket euro tiket pakai apa sih itu katanya gratis tapi kok diminta bayar tiket ini ada sepatu. Oke. Hasil tanya gratis tapi kok di ada sepatu. Hasil ini kalau mau foto bayar 50 setengah apa? Hasil ini setengah euro tuh. 50 setengah. Hasil ini apa? Setengah. Hasil ini
Orson. Ini mana ya?
Jadi museum, ada museum lain disebut dengan Museum Molen Blokwil, dibangun tahun berapa? 1540. Jadi apa, kincir air ini, kincir angin ya, dia itu mengangkat air supaya naik ke, karena ini lihat di sini ada terusan kecil, di sana ada terusan lebih besar lah dan lebih tinggi posisinya. Jadi windmill ini dia mengangkat air ya, mengangkat ke atas yang lebih tinggi lagi. Ini sebenarnya ada dua level yang berbeda nih. Ada dua level, mungkin ada berapa level? Ini ada berlapis-lapis nih. Satu, dua, tiga. Ini rendah, lebih tinggi lagi. Begitu nggak sih? Jadi cara kerjanya ini nih. Ini ada aliran, cara kerjanya aliran air ini. Ini nih. Ini ada ini scale. Cara kerjanya dalamnya 2 meter. Aliran hampir 2 meter. Ini ada scale. Ini nih. Ini hampir 2 meter. Aliran air ada scale. Hampir oleh 2 meter. Si ini kincir angin air. Ini lalu ini nih. Air ini dinaikin ke aliran kincir angin ini. Nah, ini. Begitu ceritanya. Aliran air. Kenapa warnanya hitam? Ini aliran air. Aliran air. Aliran air. Aliran air. Ini kayak buat nyuci ya. Jadi di daerah ini emang apa namanya? Ini mungkin salah satu yang masih aktif ya. Salah satu kincir yang masih aktif, sementara belasan atau mungkin puluhan yang lainnya tuh jarang-jarang. Itu yang di sana di ujung tuh itu aktif. Yang lainnya kok diam aja.
rabbit hutch. Ini entah tempat apa ini. Oh, ini mungkin untuk nyimpen alat-alat pertanian. Ini tungku. Ini bapak-bapak ibu-ibu ini sedang antri menunggu kapal untuk nyebrang.